Yo, halo guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Suara gue kecil di microphone, di headphone, oke, gue udah gedein. Oke guys, ini sekarang gue dapat requestan. Tadi barusan gue habis live di Instagram, dan gue udah ngeliat di, gue di tag in ya guys, sama Mayday. Ini Day 6 yang Ultra. Gue langsung dikasih sama Papa Sungjin deh, pokoknya waktu di tag gue langsung, buset lo. Gue pakai apa suara handphone guys ya, itu udah merinding guys. Ini suara dia tuh gila, mau di device mana aja bikin merinding guys ya. Oke guys, ini gue akan react Day 6 Ultra yang apa, oh live, ini live video guys ternyata guys ya. Oke guys, tapi sebelum itu kita intro dulu guys. Oke okay guys, nih gue akan react guys. Sebentar, gue ini dulu dikit. Okay, ini udah. Ya udah. Ini udah gue udah buka videonya guys ya. Day 6 yang Ultra live video ya guys ya. Ini berarti mereka live. Ya mungkin kalian lebih tahu informasi ini mengenai ini videonya, ini music video di take ulang. Apa mereka bawain secara live? Kalian bisa tulis, bantu di kolom komentar guys ya. Tukar-tukar informasi guys, penting guys. Oke okay guys, kita langsung react aja guys. Day 6 Ultra. Kita lihat. Di kemanain lagi nih kita kalau kebahas kayak gini guys. Gila nih setiap ide-idenya munculnya aneh-aneh aja guys ya. Day 6 ya. Oke langsung aja guys ya. 1, 2, ceplok. Oh sound pianonya enak One Pill. Enak banget serius. One Pill tuh main pianonya guys ya. Ini sebelum, sorry guys ya kalau gue banyak-banyak pause ya guys ya. Karena gue kalau denger lagu gue juga begini kadang-kadang guys, walaupun tanpa harus depan kamera. Soalnya gue pengen lihat ini secara soundnya. Terus skill permainan One Pill ternyata di sini tuh apa, skillful juga guys ya. Maksudnya bukan hanya technical, tapi perasaannya juga dimainin pas dia main guys. Nih tuh dynamic banget guys. Oh yes. Guys kan kalau ngomongin chord progression Day 6 makanannya kayak begini guys. Jadi ini mereka tahu permainan apa namanya, dinamikanya tuh dimainin banget secara perasaan juga kita kayak begini guys ya. Sorry guys kalau misalnya latar belakang gue ada suara-suara hujan guys, sama petir sama bom kali mungkin. Oke kita lanjutin lagi. Aduh, ih suaranya nangis juga ya One Pill. Wow, skillnya nggak main-main sih. Aduh, ke situ lagi. Jangan abis ini Sungjin. Gusbam langsung. Papa. Aduh, tingginya guys, sorry guys ya, gue minta maaf banget guys, nikmatinnya seperti ini guys ya, tapi gue nggak tahu, gue nikmat banget kalau denger pengulangan-pengulangan kayak gitu karena bikin goosebump aja guys. Waduh, note pas banget. Gila nih orang sih. Talenta sini kayak gini. Udah dari pabriknya begini suaranya guys. Aduh emosi juga main mereka ya. Oh guys, aduh tunggu One Pill abis ini ngasih feelnya kayak gitu lagi. Ini kalau bicara kualitas vokal mereka ya guys ya, suara orang bagus banyak tapi penjiwaan tuh jarang guys ya. Nah ini mereka punya penjiwaan ya guys untuk membawain sebuah, aduh ini tulisannya Korea guys di sini guys, gue nggak bisa baca, mungkin gue nggak harus baca, gue udah kesampaikan sih guys message-nya melalui nada-nada, notasinya, cara mereka nyanyi, gue sampaikan sih guys sedih. Tapi gue nggak tahu sedihnya karena mana, kan luas kan sedih guys ya. Tapi kayak dari tadi ini dua orang aja nyanyi udah mewakili banget perasaan ini guys. Ini One Pill dengan main pianonya ini baru nih, dia rada shine through di sini guys ya, skill dia mulai keluar di sini guys ya, walaupun gue bukan main piano sekali lagi. Tapi ini dua orang ini menjiwai ini masing-masing guys ya, apa liriknya guys, lagi guys.
Oh. Aduh, kenapa begini? Jay. Mereka nyanyi juga nadanya pas-pas semua ya, not-notnya. Sayang sound drumnya kurang gimana gitu guys ya. Ini suara snare fat banget tuh, kayaknya pakai fat snare tuh guys, gila soundnya dark gitu. Nih pas dia mukul snare nih guys. Enak banget itu. Oh salah guys, soundnya enak. Oh Yongkei. Gila penjualan mereka ya. Appreciate banget sih. Oh my god. Aduh, dikasih falset lagi, Tuhan. Oh, manis banget, gila. Oke. Primat ya tadi ya. Oh my god. Kayaknya berubah ruang tuh chordnya. Iya gak sih? Oh gak ada yang gak. Oh ini baru One Pill, yes come on. Aduh. Rapi guys. Siapa yang ngambil bass, siapa yang ngambil tinggi? Oh, yang tinggi kayaknya ini ya, Yangke. Soalnya dia miking ya. Si Yangke yang ngambil tinggi. Coba. Oh, suara satu kayaknya si One Pill. Oktav tingginya si Yangke. Nah, dua orang ini nih, si Jay sama Sung Jin, gua enggak tahu sama si Dowoon. Mungkin Dowoon yang ngambil yo, itu mungkin ya. Karena suaranya waktu itu gua denger walaupun dia ada ngelawak sedikit, suaranya low, cukup low, guys. Coba lagi. Wah. Oh. Rapi, Bos. Rapi, Bos. Oh, akapela lagi. Udah tinggi yang ke, ngambil. Waduh. Sorry guys, ini nyayat sih. Si reverb gitu lagi. Wow. Gila lagu slownya mereka guys. Habis ya. Wow. Gila, gimana gak gila orangnya kayak begini. Iya sih, pasti banyak sih kalau nonton live mereka ya, kesurupan, mungkin banyak guys ya kesurupan. Tapi pasti sih guys, gila nih vokal mereka nunjukin kualitasnya. Dan gue sangat appreciate banget permainan One Pill keyboardnya guys ya, rapi banget tanpa kesalahan. Temponya juga bagus banget, dinamika dia main, perasaan dia juga main. Dan para penyanyi ini gila, buset guys. Mungkin Jay gak terlalu banyak memainkan gitar juga ya sama si Sung Jin. Drumet ya udah, as usual tuh mereka emang tight sih guys, si Dowoon. Yongke, dia ketahuan banget tuh, dia berpengalaman ya untuk live guys ya, dari segi miking dan segala macam dia menguasain banget semuanya. Dan yang pasti tuh Sung Jin ambil high note tetap guys. Papa ini bikin bangga guys. Gila beneran deh. Ngambil high note-nya serem-serem banget. One Pill juga dia punya liuk-liukan itu guys. Tapi yang pasti nih kesampingan semua teknis ya guys ya. Ini mereka penjiwaannya gila sih guys. Ini penjiwaan dia ngedalamin liriknya walaupun gua enggak tahu. Tapi gua message-nya ketranslate banget guys sama lewat-lewat lagunya mereka yang begini guys. Aduh guys, thank you guys udah rekomendasiin nih lagu I'll Try. Gue senang banget pas dia masuk apa di tag gue Instagram. Gue denger si siapa si Sung Jin lagi berteriak. Gue langsung wah, gue pengen ngeriak nih lagu nih guys. Aduh guys, thank you banget guys. Kalau misalnya kalian ada video-video yang bikin gue sakit jiwa lagi, tolong taruh di link, taruh di DM Instagram gue ataupun di
tagin gue aja, gue pasti akan baca guys, selalu gue baca. Oke guys, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video guys. Oke, thank you for watching dan jangan lupa pencet tombol subscribe. Bye bye.